subscribe gratis. Cepetan dibentak tombol merah. Jangan lupa cepetan gratis. Mama minta kamar satu, lu minta kamar satu, mama Ami satu, terus sisanya kamar satu. Siapa yang punya mantan paling banyak? 1, 2, 3. Oh my god, berapa mantan kamu? Syuting, terus aku mau apa namanya, mau lihat ngecek sebelah, lihat bangunan. Nah, tapi sebelumnya aku mau pesen dulu nih, mau pesen es krim karena es krim di rumah habis. Gue juga mau dong. Nah, gue lagi mau pesen yang udah tahu biasanya aku selalu beli es krim itu di Campina Ice Cream Store. Jadi ada aplikasinya nih kayak gini nih ya, nih tuh kayak gini, ini terus kita buka. Nah, pas banget nih gue lagi pengen Gold Ribbon. Gue juga mau dong. Mau, bentar ya. Ini aku mau beli semua varian. Ada yang stick package, ada yang cup package. Oh, yang mix lagi ya? Yang mix ada semuanya. Oke, lo mau juga gue beli? Gue mau juga. Beli, dah. Enggak, kita tunggu. Nanti tinggal dia datang. Gue dari tadi udah nungguin lo pengen lihat rumah lo udah kayak gimana sekarang. Belum. Jadi lo bisa pindahin kapan? Ya belum lah, gila lo. Orang masih... Gue tuh baru pindahan rumah, gue masih tidur di koran. Ya lu tidur aja di tanah. Ih, aku mau ada rumah sebelah. Nah, biar berasa gitu. Itu masih ada ulang tahun Rafathar. Nah, itu kayaknya itu kemarin terpal aja ya. Harus itu ya. Buat nutup-nutupin apa. Nah, ini tuh lagi kita tuh kalau enggak salah masih pengeboran. Gini. Masih gini. Masih apa namanya? Ini ada apa sih pengeboran titik ya ini namanya? Oh, lo mau bikin sampai bawah gitu? Iya, basement ini. Berapa lantai basementnya? Kenapa? Satu. Dalam banget. Iya, kok dalam banget ya? Pak, kok dalam banget ya? Lebar tanah berapa? Oh, karena lebar tanah kurang tahu. Lebarnya mandornya. Pasti 300 berapa? Enggak sampai 400 kan ini? Iya. Iya kan? Iya, Dik. Tuh. Itu ada tulisannya tuh. Iya, tapi gua enggak tahu berapa meter sih. Berapa sih di sini? Jadi yang beli tanah tuh siapa? Kan sama sebelah. Lala yang beli tanah. Raffi, tapi kan gue enggak hafal. Berapa sih? Berapa sih? Aja, ah, sini. Mas, mas. Duh, ini ada tangga, lo coba turun. Ih, enggak mau. Takut. Mas, ini lebar tanahnya berapa sih? Luas tanah. Luas. 15 kali 16, oh berarti hampir kotak. Berarti 450 meteran. Berapa? 450. 15 meter kali 13 meter. Kalau 15 kali 13 berapa? Kalau 15 kali 15 5 kok gue jadi enggak bisa ngitung sih. Eh, 15 kali 13 berapa sih? Bapak, 15 sini, kali sini, 10 aja 150. 45. Iya. 45 tambah 150. 195. Ya. Berapa? Jadi total berapa? Deh. 204,75 meter persegi. Oh, ini cuma 204. Masa? Oh, tapi enggak iya. Sampai ke bawah. Kayaknya lebih deh, enggak? Lebih deh kayaknya. Soalnya... Ya, ini baru tahap 1 nantinya. Oh, ini yang sekarang ini. Khusus basement-nya aja. Aslinya tanahnya semuanya? Semuanya mah kurang tahu ya, Mas Kamto yang tahu sih kurang. Ini tuh berapa meter ke dalam sih? Kedalamannya di 4,25 meter. Ini ada kolam renang lagi nanti? Nggak di atas, tapi kolam Lah, tapi kalau ke bawah emang basementnya cuma satu doang kan? Satu doang. Satu lantai kan? Iya, satu lantai doang. Ya, kan, tahu jujur gue soalnya basement tuh terakhir-terakhir gue tuh. Tapi kalau 4 meter ke bawah berarti 3 meter dong? Enggak, nanti bangunannya kali ada dari jadi sini tuh. Oh. Lantai ketemu lantai. Okay. Ini pengeboran titik apa sih? Oh, titik borpel ini. Apa itu? Penahan ini, bangunan. Penyangga bangunan. Oh, ini semua. Ada berapa titik sebenarnya, Pak? Ada 64 titik. Sekarang banyak banget. Kedalamannya 20 meter. Ada yang 22, ada yang 23. Nggak paham. Ketemu tanah keras semua. Ini itu. Maksudnya ke bawahnya. Ke bawahnya. Kalau kan rumahnya... Ah, lu! Katanya jadi penopang buat ah buat penopang. Oh, buat penopang supaya anti dari minus 425 turun lagi 20 meter ada yang 23. Oh, ini baru 8. Ah, emang kerjanya berapa detik berapa lama? Ya paling kalau ini kan mesinnya banyak manual sih. Jadi paling 2 hari.
Terus sama lagi alat, satu lagi paling 4 titik. Jadi nanti jadinya basement-nya dulu gitu? Ya, basement dulu, bawah dulu, nanti baru naik ke atas. Dulu, Mbak. Ya udah deh, Pak. Semangat ya. Iya, semangat. Sekarang orangnya ada berapa banyak sih, Pak? Sekarang sekitar... Pak, orangnya ada berapa total? Orangnya 13. Itu berapa? 5. 13. Gua minta kamar 1 dulu. 29. Mama minta kamar 1. Lu minta kamar 1. 29 orang. Apa? 29 orang. Oh, 29 orang. Terus, kan? Mama, Ami 1. Terus sisanya kamar 1. Lu 1. Kucing. Gue mau punya anak lagi nanti. Amin. Belum anak kucing gue. Belum anak, anak itu gue, anak kucing-kucing gue. Makan aman kan di sini ya? Aman. Tidur sini ya? Di atas bawah ya? Iya, saya ada yang sebagian di luar. Ini kalau misalnya basement terus ke atasnya berapa lantai? Tiga lagi. Jadi total 4 lantai. Capek juga kalau dari bawah ke atas ya? Karena ada lift nanti. Bener ada lift. Terus sebenarnya tuh terakhir ini tuh kalau nggak salah basement tuh terakhir-terakhir. Tadinya gue tuh nggak mau pakai basement, tapi tuh mau tuh pakai basement. Udah bikin lama, bikin mahal, tau nggak? Udah jelas kalau masih lama juga. Iya kan? Juga butuh proses. Tapi pasti kan kalau cowok pengen punya man cave gitu loh, Mbak. Biasanya kalau di bawah. Terus mungkin buat koleksi mobil di bawah. Udah lah, Pak. Cepet ya, Pak ya? Besok bisa jadi ya? Iya, langsung. Jadi lu jangan nanya lagi ya, Kak. Udah, lu jangan nanya-nanya deh. Masih lama ini, mah. Rumah lu mah enak, udah jadi. Ya kan gua juga nunggunya lama, nggak langsung jadi. Lu bangun berapa lama? Apa? Lu bangun berapa lama? Kayaknya setahun deh. Kok cepet? Tapi kan gua pakai dari developernya. Jadi kalau misalnya mereka mundur, kan denda. Tapi setahun cepet banget ya? Kan gua nggak segede gitu tanahnya. Nah, nih. Kok bisa kamu yang bawa ini di sini? Aku yang terima. Mantep buka, kan? Apaan sih ini? Buka ya? Boleh dibuka. Yeay. Nah, jadi sekarang kita mau Q&A. Q&A bersama Nagita dan Caca sambil makan Gold Ribbon yang coklat. Ini ada 3 varian. Ada 3 varian ya? Yang aku cookie creamy. Aku coklat. Nah, berarti ini tuh yang ini nih, Gold Ribbon yang pakai cup. Ini Gold Ribbon rasa cookies and cream. Kamu apa? Aku strawberry. Cocok? Coklat. Oke, okay, kita ya. Coba. Oh, ini tuh ada locking systemnya nih. Wow. Ini udah ada sendoknya. Kita unboxing sama-sama. Ini dia, locking system. Oh. Ini karena ada locking systemnya, jadi ini tuh es krimnya tuh aman. Oke, aku buka. Wih. Ada sendoknya juga nih. Weh, jadi nggak perlu cari-cari sendok ya. Coba. Nggak, lo dulu aja. Oh, ini sendoknya bisa berwarna. Berwarna, lihat indikator suhu nih. Tuh. Oh, tadi kan dingin pink. Oh, tadi keluar tuh pink. Jadi kalau pink itu ternyata ini berarti es krimnya masih dalam keadaan yang baik. Itu kan tadi belum kan. Coba jalan dulu. Tuh, ini kan masih normal. Udah kena es krim langsung warna pink, berarti ada es krimnya udah baik. Masih baik nih. Dalam keadaan baik. Karena masih dingin gitu ya, jadi warnanya tuh pink. Aku mau cobain yang strawberry-nya nih. Ini ternyata bukanya ada caranya di sini. Oh iya. Ini ada cara-caranya juga di sini bener ya. Gold Ribbon ini tuh pasti premium banget, soalnya berasa gitu nggak sih, Kak? Emang iya, karena Gold Ribbon ini adalah premium produk. Nah, ini terbuat dari high quality ingredients. Berasa banget sih high quality ingredientsnya. Eh, jangan lupa nih, follow Instagramnya Gold Ribbon @goldribbonid. Ini aku coba juga nih, cheese and cream. Mantap banget ya. Endul. Endulita. Strawberry-nya enak banget. Endulita. Strawberry-nya. Gula coklat. Pas itu. Kayak kemarin. Nah, tapi kita makan es krim Gold Ribbon. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen buat Caca dan juga Nagita. Jarang-jarang nih, Ah. Ya. Kita tanya-tanya. Terakhir kita Q&A di London. Ya, Gold Ribbon dipersembahkan. Oke, okay, untuk kita. Pertanyaan dari netizen dipersembahkan oleh Gold Ribbon. Ya. Pertanyaan pertama. Siapa yang paling cengeng? 1, 2, 3. Nah, parah. Kan kan? Parah sih. Bener enggak sadar diri? Kamu bener enggak? Kamu tuh harusnya jangan cengeng jadi orang. Dia bisa nangis gara-gara apa? Dijambak temennya waktu SD. Parah. Dijambak temennya waktu SD. Terus
Aku tuh kalo dulu waktu SD tuh aku tuh ini apa sih bahasanya? Waktu SD tuh iya gitu. Ya kita berdua. Dulu kita kalau main basket enggak ada yang mau ngoper bola. Karena kita berdua kayak bola. Mau jadi waktu kecil. Ya? Kalian enggak mau ngoper bola karena kalian kayak bola. Kayak bola. Kalau kita basket, tapi enggak ada yang mau ngajak main. Ada yang mau, kita berdua doang, Mbak. Gimana? Akhirnya aku keluar. Akhirnya kita keluar. Aku tuh dulu kayak ini boboho, kayak pacarnya boboho, tapi boboho rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Kamu? Demi Allah, aku pakai kacamata. Aku pakai kacamata di dulu, pakai kacamata sekarang juga. Oke. Aku tuh dulu ini kutu buku. Aku tuh soalnya aku tuh dari pokoknya aku sama SD itu sampai kelas 6 itu aku selalu juara kelas. Enggak ditanya. Maaf kalau itu enggak. Ini tidak ada pertanyaan Anda juara kelas atau tidak. Saya hanya bertanya. Ya, siapa yang cengeng? Tidak. Itu tidak masuk dalam pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya. Nanti 1 2 3 bareng lagi. Siapa yang punya mantan paling banyak? 1 2 3. Oh my god. Karena Anda saling menunjuk ya. Caca. Berapa mantan kamu? Anda? Anda berapa mantan Anda? Anggap saya bukan suami Anda. Silakan. Enggak, aku mah enggak sampai 10 kayaknya. Wah, banyak juga gila lu. Enggak sampai 10. Lama gue juga enggak. Bohong. Enggak, ak. Kamu? Iya, enggak sampai 10. Enggak pernah pacaran. Lebih dari 5 tapi enggak sampai 10 lupa berapa. Banyak juga ya. Berarti setahun 1. Dari itu pacaran dari kelas berapa tanya? Nah, berapa? Dari kelas berapa? 6 SD. Parah. Pas kelas 6 SD pacaran umur berapa gitu? Parah. SMA kelas 1. Berarti kamu ada bakat naksir om-om ya? Dia ada bakat terpendam, dia selalu suka sama om-om. Dia 6 SD suka sama anak kelas 1 SMA. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Berarti kamu enggak, dia suka tua. Sama dia suka sama yang tuanya dari kecil. Aku pas dewasa. Itu perbedaannya. Kan aku lucu. Jadi mereka mantannya tidak lebih. Kalau SD kan nggak ngerti maksudnya gitu. Soalnya dulu sekolah SD aku tuh jadi satu sekolah itu ada SD, SMP, SMA gitu. Okay. Jadi bukan yang dari entah dari mana gitu. Berarti dua-duanya tidak lebih dari 10. Enggak. Siapa yang kuat makan pedes? 1 2 3. Ini ya. Kamu kuat. Kalau dia dari kecil enggak bisa makan pedes. Sampai sekarang enggak bisa. Kamu kuat pedes. Suka pedes. Sepedes apa? Kehidupan atau gitu. Sepedes mulut mantan enggak. Eh, lu jangan gitu. Iya. Yeah. Mantannya apa mantan gue? Oh iya. Jadi kamu kuat makan pedes. Selanjutnya, siapa yang paling sering tidur sama mama? 1 2 3. Kenapa? Karena dari dulu bagi gitu nggak suka kelonan. Iya, sampai sekarang. Jadi kalau mama tuh dikelonin pasti Caca, pasti. Jadi kamu tidak suka kelonan ini. Pantesan. Karena sekarang juga. Agak kaku. Maksudnya jadi kelonan. Jadi kayak salah tingkah gitu ya di sini. Ngobrol berdua. Jadi kata Mama Rita yang sering tidur sama Caca. Siapa yang paling boros? 1 2 3. Kamu. Bukan emang paling lebih. Tidak ini. Aku mah emang pernah ngabisin uang kamu. Tapi uang perusahaan. Bor dari kecil ya. Kalau Caca apik, dia bisa ngatur duit ya. Bukan. Kita tuh apa namanya? Ini udah mau habis loh. Ini gold ribbon anak banget. Mengeluarkan uangnya itu beda. Kalau aku buat apa, kalau dia buat apa gitu. Kalau kamu buat apa? Buat tas. Apa? Coba tembak. Tas. Apalagi ya? Tas, sepatu. Bajunya 50 juta lah. Bajunya juta. Jangan suka banyak, jangan suka gitu. Demi apa? Ayo sumpah-sumpahan pakai Al-Qur'an. Jangan sangka orang aku lebay ya. Ini benar kenyataan. Jangan suka gitu. Ya bajunya bagi itu banyak yang lebih banyak yang masih ada tag-nya daripada yang udah dipakai. Nah, betul. Benar kan? 70 juta, 50 juta. Ayo sumpah. Duit semua. Iya. Duit semua tuh bayarnya. Mau lama di luar aja ini masih padat banget nih teksturnya nih. Wah, aku udah habis. Tahu enggak kenapa? Kenapa? Karena ini tuh terbuat dari susu segar yang berkualitas. Selanjutnya. Siapa yang paling rakus? 1 2 3. Kenapa paling rakus? Dia makan banyak banget. Kalau makan bisa 9 ayam pop pakai 2 piring nasi. Sama kita kalau makan. Tapi aku enggak makan nasi. Oh, iya. Dia makan nasi 2. Ya kalau dulu
pesan kentangnya dua, ayamnya dua gitu. Dia banyak banget makan, banyak banget. Jadi kamu dari aku juga sih makannya banyak. Tapi enggak gitu. Gak sebanyak itu. Kenapa aku makan banyak? Hadiah yang pernah Gigi kasih buat Caca, cuman Caca kurang suka. Apa? Enggak, dia mah minta. Jarang sih kalau enggak suka, karena minta. Udah request. Iya, kalau misalnya Caca tuh orangnya lebih kalau minta sesuatu tuh yang bisa kepake gitu. Jadi udah tahu gitu. Jadi lebih baik daripada lu ngasih gua. Jadi boros. Benar-benar. Paling mahal pernah kamu kasih apa? Siapa? Kamu. Ngasih ke Caca. Oh, mobil. Oh, mobil. Wow. Chill, ya, chill. Chill, chill. Selanjutnya. Kebiasaan kalian berdua yang aneh sampai buat mama geleng-geleng kepala. Kepala. Apa? Waktu kecil kita suka lomba siapa sweet, siapa yang mau nyium pantat mama duluan kalau abis kentut. Wow. Ternyata. Jadi bener, mereka bener, sweet. Bener. Jadi kalau mama udah kentut, sweet siapa duluan? Halo duluan. Masuk ke dalam selimut. Jadi kentutnya diselimut kan kita tidurnya bertiga. Ya. Jadi kalau misal abis mama kentut, siapa ya sweet gitu. Yang kalah sering siapa? Palapan, tapi jadi suka cium kentut mamanya. Selanjutnya. Oke. Makanan yang pertama kali dimasakin Gigi buat Caca. Waduh, gue enggak pernah masak lagi. Tapi paling kalau lagi bikin kue di rumah semuanya makan. Oh, tapi enggak pernah masakin buat dia enggak? Enggak. Kamu aja jarang kan aku masakin? Enggak, karena aku berangkat kerja kamu tidur. Enggak, jangan kamu jangan pencitraan. Iya bilang. Iya kan, barusan aku udah siapin dulu bajunya. Ah, baju apa? Baju kamu pagi-pagi siap. Oke kalau gitu. Terima kasih lagi benar. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Sebelum closing Gold Ribbon, aku masih mau lagi. Ini dia juga masih ada nih. Ini Gold Ribbon cashew nut kemasan stick. Dulu pas deketin Mbak Gigi nanya-nanya kan. Iya. Yeah. Terus Mbak Gigi tuh nggak suka cowok aktif kayak gimana? Nggak suka sama artis, sama nggak bisa bahasa Inggris. Ah, aku tuh les bahasa Inggris. Iya, aku les bahasa Inggris. Lalu bohong les bahasa Inggris. Aku les. Ah, sebulan aja. Set. Apa yang dipelajarin? Ah, om itu. Nihil. Aku tidak bisa. Gold Ribbon. Aku mau coba dong. Coba. Entah. Jadi Gold Ribbon. Ada yang ini cup dan juga ada yang coklatnya enak banget stick. Enak banget coklatnya itu enak ini yang jadi rumah kita kapan jadi? Ya kamu, tergantung kamu, makanya kamu kerja terus ya. Ya kamu kerja terus supaya rumahnya cepat selesai, bangunannya itu orangnya lebih semangat lagi, bisa tambah orang lagi, jadi cepat. Bisa tambah orang lagi PSBB lagi pandemi. Aku sekarang mau lihat lapangan dulu ya. Aku mau bikin Rans Academy Soccer. Di mana, Kak? Ada, Kak. Wow.